Bakti Pendekar Binal Jilid 44. Kau minta ku pijat perutmu, dan aku lantas pijat bagimu, apakah kau tahu mengapa aku menuruti keinginanmu? Tanya Soing dengan tertawa. Dengan gemetar Gioklong menjawab, Cai Hak tidak, tidak tahu, mohon, mohon nona jangan mengurut lagi. Sekarang terasa sakit, lantas kau minta jangan dipijat lagi, ucap Soing dengan tertawa. Tapi setelah ku tahu perutmu kesakitan, penyakitku tambah berat, masa hatiku tega tidak mengurutmu lagi. Tapi, tapi aku tidak, tidak sakit, sama, sama sekali tidak ada penyakit apa-apa, teriak Giyoklong. Oh, jadi kau tidak sakit mendadak so Ing menarik muka, jika begitu sebab apa kau dosa padaku? Habis berkata, tangan si Nona lantas memegang perut Giyoklong lagi. Cepat anak muda itu berteriak, oh ya, yeah, sakit, aku memang sakit Betul, bukan saja sakit, bahkan sangat berat penyakitmu Makin lama makin parah sampai akhirnya nanti biarpun cuma disentuh oleh sehelai kertas Jatuh saja kau akan kesakitan seperti disayat pisau Keruan kenggiok lang tambah ketakutan, serunya Oh, jangan, mohon, mohon nona menolong, menolong diriku Tangan Sung Ing masih mengurutnya perlahan, namun sedikit pun Kang Lang tidak lagi merasakan enaknya. Sebaliknya, ruas tulang sekujur badan terasa terurut lepas seakan akan meretoli. Didengarnya, Sung Ing berkata pula dengan menyesal, "Saat ini aku pun tak dapat menolongmu lagi, sebab tadi aku salah ambil obat, yang kuberi minum padamu itu bukan obat pelenyap sakit, sebaliknya adalah pil Tong Ju Li Wan." membuat sakit dan pengurang hidup. Wah, Tong -jui sing Wan. Obat macam apa itu tanya Kelong ketakutan setengah mati. Sungguh, selama hidupnya tak pernah mendengar nama obat demikian. Obat ini kalau dimakan orang yang memang sakit akan bertambah parah 10 kali lipat. Kalau tidak sakit dan minum obat ini, segera timbul juga macam-macam penyakit padanya, bahkan seluruh badan kesakitan setengah mati. Oh, Nona, selamanya cai hati ada permusuhan apa-apa dengan Nona. Mengapa Nona membuat celaka dari kuratap giok long dengan suara parau? Kan kau sendiri yang mengaku sakit berat, jawab Soing dengan tertawa. Karena aku tidak mau menganggap kau ini pendosa yang tidak tahu malu, maka dengan maksud baikku beri minum obat ini. Kalau sekarang kau sakit benar-benar kan berarti kau tidak berdusta. Apalagi lantaran khawatir sakitmu kurang cepat timbulnya maka dengan maksud baikku pijat pula perutmu untuk membantu daya kerja obat itu setelah menghela nafas gegetun ia menyambung pula nah sedemikian baikku layanimu, masa kau tidak berterima kasih padaku ya kejut ia takut ya sakit butiran keringat bertetes-tetes dari dahi kenggiok long seperti air hujan dengan suara gemetar ia berkata Oh Nona So So, Chiam aku baru sekarang hamba tahu kelihayanmu. Kumohon, mengingat peksankun suami istri, sudilah engkau mengampuni diriku. Ai, aku kok lupa bahwa kau adalah sahabat peksankun suami istri," kata So. "Ya, jangan sampai nona lupa. Betul juga, lantaran kau adalah sahabat mereka, tidak boleh kusaksikan kau mati sakit di sini." betapapun harus kutolong kau. Cuma sayang obat ini bukan racun, maka tiada obat penawarnya. Padahal obat sudah kau minum, wah, bagaimana baiknya ini? Tuh, tolong Nona, eng, engkau pasti bisa. Aha, kuingat satu jalan, seru tiba-tiba sambil berkeplok. Bagaimana caranya tanya Giok Langer Hirang? Dengan care operasi, Jawab Soin perutmu, dibedah untuk mengeluarkan pil itu. Perut dibedah giok menegas dengan ternganga takut." Ya, jawab Soin, "Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku pasti memotongnya dengan perlahan dan mengeluarkan obat itu dengan hati-hati. Kau pasti takkan merasakan apa-apa. Jika perut dibedah, orangnya mati, tentu saja tidak merasakan apa-apa lagi," ucap Gioklong dengan meringis. "Hah, kau memang pintar." kata Sung Ying dengan tertawa. Beginilah resep menghilangkan rasa sakit dari keluarga kami. Tangan sakit potong tangan, kaki sakit potong kaki, kepala sakit potong kepala, perut sakit perut dibedah. Tanggung mujarab, tanggung cespleng. Sambil bicara ia terus menyingkir ke sana sembari bergumam, mana pisaunya, di mana ku taruh pisauku? Keruan Kang ketakutan, cepat ia berteriak, Nona, jangan Nona Oh, kau tidak memerlukan penyembuhanku lagi Tanya Soing ya Tidak, tidak perlu lagi Seru Gio kelong dengan suara serak Soing menghela napas gegetun Katanya, jika kau tidak mau disembuhkan Ya apa boleh buat Ini keputusanmu sendiri Jangan kasalahkan aku Betul tidak? Ya, B, betul, betul, betul sekali dan sekarang tentunya kau tahu siapa orang goblok nomor satu di dunia, bukan tanya Soing ya, ya, tahu, ialah aku ini, aku inilah orang paling goblok di dunia, orang paling brengsek, paling busuk, dan, akhirnya Kang Giyok Long menangis tergerung-gerung tanpa kenal malu lagi. Buset, sudah gede begini juga suka menangis, sungguh menyebalkan, ucap Soing dengan tertawa, Kembali tangannya menekan perlahan pada sandaran tangan kursi tadi Mendadak tempat tidur itu menjeplak sehingga tubuh Gioklang terpental Tapi pada saat itu juga di belakang tempat tidur muncul sebuah lubang Di tengah jerit kaget Kang Lang terus terperosot ke dalam lubang itu Dan merosot ke bawah seperti naik tangga luncur Suing tersenyum dan bergumam Yang satu menangis, yang lain tertawa Kedua orang ini benar-benar satu pasangan, maka biar kalian menjadi teman saja di situ. Sementara itu ranjang tadi telah anjlok lagi ke bawah, lubang gua itu pun merapat kembali. Terdengar di kejauhan sana orang itu berteriak-teriak pula, minum arak sendirian tiada artinya, Hi, budak siso, kenapa kau tidak kemari mengiringi aku minum? Soing menghela nafas, Gumamnya dengan tersenyum getir, hanya dia, dia benar-benar bintang penggoda dalam hidupku ini. Sungguh aneh, aku pun tidak habis mengerti, apabila melihat dia, maka aku lantas kehilangan akal. Di belakang rumah ini ternyata masih ada dunia lain, di mana-mana bunga mekar menyelimuti bumi, pepohonan menghijau permai mengelilingi bukit kecil, di bawah bukit ini ada sebuah gua. Cahaya lampu tampak terang benderang di dalam gua yang luas dan terpajang mewah melebihi kamar anak perawan keluarga hartawan. Cuma aneh, kamar gua sebagus itu justru pintu guanya ditutup oleh sebuah pagar besi, terali besinya besar-besar, lebih besar daripada lengan anak kecil. Di dalam gua mewah itulah kini seorang duduk menyanding meja dan sedang asyik minum arak. Tampaknya sudah tidak terhitung banyaknya arak yang telah diminumnya. Air arak berceceran di atas meja, secawan demi secawan orang itu masih terus menenggak tanpa berhenti. Rambutnya tampak kusut, masai, berkaki telanjang, pakaiannya juga aneh, sebuah jubah putih yang longgar dan besar sehingga kelihatannya sangat lucu. Orang itu duduk menghadap ke dalam sehingga wajahnya tidak jelas kelihatan. Terdengar dia sedang berteriak-teriak, "Budak Siso, kenapa kau tidak lekas datang? Jika kau tidak segera datang, aku akan..." Pada saat itulah Song In Baru muncul, jawabnya dengan suara lembut, "Ini dia, sudah datang!" Ai jarang ada orang tidak sabaran seperti engkau ini. Persetan orang itu meraung besar sambil mengebrak meja. "Kau anggap aku tidak sabar?" Memang beginilah watak pembawaanku, peduli apa denganmu. Jika tidak suka tidak perlu kau memandangku. Suing menunduk sedih, air mata hampir saja menetes. Tapi orang itu mendadak tertawa dan berkata pula, tapi aneh juga, bila mana aku terkenang padamu, mengapa buru buruku ku teriaki supaya lekas kemari. Orang lain suka bilang sehari tidak bertemu seolah-olah berpisah selama tiga tahun. Bagiku, pada hakikatnya sebentar saja sudah terasa rindu jika ditinggal pergi olehmu. Karena ucapan ini, dari menangis Sung so lantas tertawa, dengan menggigit bibir ia berucap, ku tahu jiwaku ini cepat atau lambat pasti akan amblas dibikin gemas olehmu. Eh, -e jangan, sekali-kali kau jangan mati, teriak orang itu dengan tertawa. Jika kau mati, lalu siapa lagi yang akan mengiringi aku minum marak? Sembari bergelak tertawa ia lantas berpaling, cahaya lampu menyinari mukanya dengan terang. Tertampak mukanya corang-coreng penuh garis-garis bekas luka, kalau dipandang sepintas lalu terasa sangat jelek dan menakutkan. Tapi kalau dipandang lagi lebih cermat, rasanya wajahnya cerah dan halus tiada sesuatu codet apapun, matanya yang besar dan mencorong terang, hidungnya mancung, Bibirnya yang tipis dengan senyumnya yang kemalas-malasan Sungguh di dunia sukar dicari orang lain yang mempunyai daya tarik lebih kuat daripada orang ini. Inilah ya, ya yang senantiasa dirindukan orang siang dan malam, anak muda yang tak dapat terlupakan, ya dicinta, ya dibenci, ya menggeregetkan. Siapa lagi dia kalau bukan Kang Xiao Hai alias Xiao Haiji. Wahai Xiao Haiji Kemanakah kau selama ini? Mengapa kau bisa muncul di sini? Mengapa pula kau terkurung di gua ini dan apa pula hubunganmu dengan si nona jelita cendikia Song Ying? Perbuatan aneh dan kegemparan apa lagi yang telah kau lakukan? Melihat si Haiji mau berpaling ke arahnya, Metu Song Ying bercahaya, ucapnya dengan tersenyum lembut, sejak tadi kau berteriak-teriak meminta aku mengiringimu minum, sekarang aku sudah datang, mengapa tidak kau berikan cawan harapnya? Xiao si Haiji berkedip-kedip, katanya dengan tertawa. Jika betul kau hendak mengiringi aku minum, mengapa kau tidak masuk kemari? Tapi Song Ying lantas menggeleng, jawabnya, biarku minum di luar sini, kan sama saja? Mana bisa sama kata Xiao si Haiji dengan sungguh-sungguh. Jika mau kau harus duduk di sampingku, mengajak bicara padaku, dengan demikian barulah aku dapat minum dengan baik. Bukankah tadi sudah ku katakan, betapa ku rindukan di kau? Sinar mata tampak berkilau-kilau, wajahnya bersemu merah, jawabnya dengan tertawa dan menunduk, meski aku berada di luar sini, kau tetap dapat melihat aku. Tapi akan lebih baik jika kau masuk ke sini. Tidak, lebih baik aku tidak masuk ke situ. Sekonyong-konyong Xiao Hai lonjak melonjak bangun dan mendamprat, kau budak busuk, budak mampus. Siapa yang ingin kau mengiringi minum? Lekas kau enyah dari sini. Namun So tidak marah sama sekali, sebaliknya ia menjawab dengan tertawa, pokoknya aku tidak ambil pusing, biar kau rayu juga aku takkan masuk ke situ, Kau mencaci maki tetap juga aku tidak mau masuk ke situ. Mengapa kau tidak mau masuk kemari? mari si Xiao Haiji meraung murka. Memangnya kau takut kemakan kau? Aku kan bukan Lito Ajui. Ku tahu engkau tidak makan manusia, ucap Ying dengan tertawa. Tapi aku pun tahu, apabila aku buka pintu dan masuk ke situ, kesempatan mana akan kau gunakan untuk kabur, betul tidak? Xiao si Haiji mencibir, jengeknya. Hektometer, kau bukan cacing pita di dalam perutku, dari mana kau tahu isi hatiku?" So hanya tersenyum saja dan tidak menanggapi. Xiao si Haiji berputar-putar beberapa kali di dalam, tiba-tiba ia berhenti pula di depan Si Nona, katanya dengan tertawa, "Ku tahu kau ini orang bajik, bahkan sangat baik padaku, kumaki kau sama sekali kau tidak marah. Tapi mengapakah sengaja mengurung aku di sini?" Untuk apa? Sering menghela nafas. Jawabnya, masa kau tidak tahu maksudku? Aku justru ingin mendengarnya darimu kata Siaw oh Haiji Ku tahu engkau ini orang suka bergerak, watakmu juga pemberang. Jika tidak ku kurung di sini, sejak kemarin-kemarin engkau sudah pergi. Padahal sampai saat ini lu kamu belum lagi sembuh. Bila mana engkau bergerak, tentu bisa tambah parah. Oh. Jadi kau ini bermaksud baik, Tukas Xiao Haiji dengan tertawa. Ying hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Siapa tahu mendadak Xiao Haiji berjingkrak besar pula, teriaknya. Tapi aku tidak sudi menerima kebaikanmu ini. Aku akan mati atau tetap hidup adalah urusanku dan tiada sangkut pautnya denganmu. Jangan sangka setelah menyelamatkan aku lalu aku harus menuruti segala kehendakmu dan berterima kasih padamu dan aku, aku kan tidak minta engkau berterima kasih padaku, bukan ucap Soing sambil menunduk. Xiao si Haiji berputar kayun beberapa kali pula di dalam ruangan, tiba-tiba ia berkata dengan tertawa, bicara terus terang, untuk apakah kau menolong aku, sungguh aku tidak mengerti. Soing terdiam sejenak, jawabnya kemudian dengan perlahan, Hari itu kebetulan ku datang ke Tian Gua Tian, surga di langit Baru satu dua kalimat ia bicara, mendadak Xiao Hai Ji melonjak murka pula dan meraung Huh, Tian Gua Tian apa? Di sana tiada lain cuma sebuah liang tikus belaka Suing tertawa dan berkata, baiklah, anggap saja liang tikus, engkau kan tidak perlu marah toh? Kenapa aku tidak marah, teriak Xiao Hai Ji. Bila mendengar kata-kata tikus, langsung kepalaku sakit. Tapi, kata-kata ini kan kau sendiri yang mengucapkannya, dan bukan aku," ujar Sungin. "Kepalaku sakit bila mendengar ucapan orang, apalagi aku sendiri yang mengatakannya. Kepalaku jadi tambah sakit," omel Xiao Haji. "Jika begitu, kan tidak perlu kau katakan. Toh, tiada orang yang memaksa kau bicara," ujar Soing dengan tertawa tapi mulutku terasa gatal bila tidak bicara, apalagi aku. Sampai di sini Xiao Hai geli sendiri, ia pun merasa dirinya terlalu kepala batu dan ingin menang sendiri. Ia berpaling ke sana sambil menahan tawa, katanya, kenapa tidak teruskan ceritamu? Oh ya, hari itu kebetulan ku datangi Tian. Oh, Liang Ti, mendadak Soing serba salah, Sebab Xiao Haiji melarang dia bilang Tian Gua Tian dan juga tidak boleh berkata tentang tikus. Diam-diam ia merasa geli, terpaksa ia menggigit bibir dan berganti kalimat. Hari itu ku datang ke sana, maksudku hendak mengambil bahan obat-obatan yang mereka kumpulkan bagiku itu. Tak tersangka di sanalah kulihat engkau kebetulan juga berada di sana. Akulah yang sial bisa datang ke tempat setan sana, kau pun sial karena bertemu dengan aku," kata Xiao Haiji. Tapi waktu berjumpa denganmu tempoh hari, sedikit tanda sial saja tak kulihat pada dirimu. Meski baju yang kau pakai waktu itu compang-camping, namun sikapmu dan lagakmu seperti pangeran yang memakai baju yang paling indah dan paling mewah di dunia ini. Xiao Haiji duduk sambil melipat kakinya. Katanya, lalu, bukan saja lagaku menarik, memang potonganku kan juga tidak jelek. Betul, tukar Soing sambil tersenyum. Engkau memang tidak jelek, lebih-lebih sepasang matamu dan alisku, hidungku, mulutku. Apakah semua ini kurang baik seru Siaw Haji? Ya, ya, dari kepala sampai kakimu tiada satu pun yang jelek, semuanya bagus. Nah, cukup Soing tertawanya kikik. Xiao Haji menenggak araknya seceguk, jawabnya dengan tertawa. Ehm, boleh juga. Suing tertawa terpingkal-pingkal, dengan napas terengah-engah ia berkata pula, sungguh aneh kau ini, sengaja memaksa orang lain bilang kau ini bagus, cakap, ganteng. Orang seperti engkau ini sungguh belum pernah kulihat. Orang seperti diriku ini memang tidak bisa sering-sering terlihat, ucap Xiao Haiji sambil mencibir. Sebenarnya aku bukan orang yang mudah terkejut, tapi ketika kulihat lihat kau, aku menjadi. Dengan tertawa Xiao Haiji menukas, waktu melihat diriku, matamu terbelalak terkesima, mulutmu ternganga seakan-akan melihat hantu, sungguh ketika itu ingin ku jejal mulutmu dengan sebutir telur. Sering mengikik tawa, katanya, soalnya aku memang merasa heran. Apa yang kau herankan? Tanya Xiao si Haiji. Yang ku herankan pertama adalah mengapa, mengapa engkau bisa berada di sana? Xiao si Haiji terdiam sejenak, katanya kemudian sambil berkerut kening, sudah tentu ada sebabnya, cuma, cuma kau pun tidak perlu tahu. Karena untuk apa dan care bagaimana ku datang ke tempat setan itu, semuanya tiada sangkut pautnya dengan kau. Ada lagi yang membuatku heran, yakni, sama sekali tiada tanda-tanda merasa takut pada dirimu meski berada di tempat begitu, ucap Soing dengan gegetun. Apa yang perlu ku takuti jengek Xiao Haiji? Tempat yang lebih seram dan lebih mengerikan juga sudah banyak kulihat. Tapi pernahkah kau lihat orang yang yang lebih menakutkan daripada Gui Bugih tanya Soing seketika Xiao Haiji tak dapat menjawab lagi, Tangannya yang memegang cawan arak seperti rada gemetar sehingga arak di dalamnya hampir tercecer keluar. Dengan menghela napas, Sung menyambung lagi, semenjak berumur tujuh atau delapan tahun hampir setiap dua tiga hari satu kali pasti aku menemui dia. Tapi sampai saat ini, apabila aku lihat wajahnya, rasanya aku tetap menggigil ketakutan padanya. Mendadak, Xiao si Haiji gabrukan cawannya di atas meja dan berteriak. Tapi aku tidak takut padanya. Aku cuma merasa mual, ingin muntah bila melihat cecengornya itu. Wajahnya, tampangnya itu pada hakikatnya bukan manusia. Dia, dia hakikatnya adalah hantu yang diciptakan secara gadog-gado -gado dari seekor tikus, seekor rase, seekor serigala dan dibumbui dengan sebotol racun dan sebotol karbol. Hampir Soing tertawa geli pula, ucapnya. Apapun juga. Berhadapan dengan Gui Bu Ge, engkau tetap gagah dan angkuh. Padahal orang lain pasti ketakutan setengah mati bila bertemu dengan dia. Xiao Haiji mendengus, tapi tiba-tiba ia pun tertawa dan berkata, bicara terus terang. Waktu kulihat kalian, dalam hatiku juga merasa geli. Bila mana kalian duduk bersanding, mirip benar satu porsi angslo berjajar dengan satu porsi tahi kerbau. Sungguh di dunia ini sukar dicari keadaan yang tidak serasi seperti kalian Suling menunduk dan terdiam sejenak Katanya kemudian dengan rawan Meski dia bukan orang baik Tapi terhadapku, terhadap diriku dia selalu amat baik Selama 10 tahun ini Boleh dikatakan tidak pernah mengecewakan aku Apapun yang kuinginkan selalu dipenuhi olehnya Hektometer, siluman ingin menjilat si cantik adalah pantas kalau dia bersikap baik padamu. Kembali, Soin terdiam sejenak, lalu berkata dengan tertawa, "Waktu engkau mendadak menerobos masuk ke tempatnya dan berani pula melotot dan meraung padanya, mau tak mau ia pun kaget. Selama ini belum pernah kulihat seseorang dapat membuat air mukanya berubah, tapi ketika dia melihatmu, sorot matanya seakan-akan menghijau." Semula mungkin mereka mengira besi tua yang dia pasang di mulut gua itu dapat merintangi aku. Tak taunya benda-benda itu bagiku tidak lebih hanya seperti permainan anak kecil saka, kata Xiao Haiji sambil tergelak-gelak. Kau anggap benda-benda itu besi tua dan permainan anak kecil, tapi tahukah alat-alat perangkap itu telah banyak mengambil korban? Berak, mendadak Xiao Haiji menggebrak meja, teriaknya, Hah, Tahu begitu, permainan itu tentu sudah kubakar ludes. Justru lantaran kau mampu menerobos melalui ke-18 pesawat rahasia yang dia pasang itu maka dia rada jeri padamu, tutur Soing makanya meski engkau bersikap garang dan meraung padanya, dia tetap diam saja. Jika dia sudah tahu kelihayanku, mengapa dia menyuruh beberapa orang tolol itu mengantarkan kematiannya tukas Xiao Haiji? Dia sendiri tidak turun tangan, melainkan menyuruh anak muridnya saja. Tujuannya ingin menjajal sampai di mana dan asal usul ilmu selatmu. Sudah tentu, ia pun tahu anak buahnya itu pasti bukan tandinganmu. "Haha, <tzebak> <tzebak> memangnya kau kira aku tidak tahu jalan pikirannya? Makanya aku justru menyembunyikan gaya asal usul ilmu selatku." "Ya, aku pun heran ketika melihat gaya permainanmu," ujar Soing dengan tertawa. Kau heran. Memangnya kau mengerti apa? Meski aku malas belajar silat, tapi sedikit banyak aku pun tahu banyak gaya dan gerakan ilmu silat dari berbagai aliran dan golongan di dunia ini. Hihi, ilmu silatmu ternyata, Suing tertawa dan menyambung pula. Ilmu silatmu ternyata lebih aneh daripada dirimu, sekali tempo jurus yang kau mainkan tampaknya seperti gaya silat Butong Pei. Tapi kalau dilihat lebih teliti, Ternyata bukan. Terkadang, terkadang kasangka itu satu porsi pecah lele. Setelah didekati ternyata satu porsi gado-gado. Begitu bukan tukas Yao Haiji dengan gegetun. Betul, seakan akan seluruh ilmu silat di dunia ini semuanya kau pelajari walaupun cuma sedikit sedikit. Tapi gaya yang kau mainkan justru berlainan. Ilmu silatku memang terdiri dari satu porsi cap kai, campur aduk seperti gado-gado seru Hai haji sambil tertawa tapi lantaran capcai ini hasil buatan dari belasan koki termasyhur meski tampaknya tak keruan tapi rasanya lumayan juga seperti diketahui guru yang mengajarnya mula-mula memang tidak cuma seorang saja apalagi ilmu silat ha haji Chu piao kiao im Kiu yeu lito ajui Toh set dan lain-lain memang juga campur aduk Sebab itulah, sebelum meninggalkan oke sudah berpuluh macam ilmu silat yang dipelajarinya. Setelah dia meninggalkan sarang penjahat itu, setiap jago silat yang pernah dijumpainya sedikit banyak, ia pun berhasil mencuri beberapa jurus dari mereka. Akhirnya, ditambah lagi kitab pusaka ilmu silat yang diketemukannya di istana bawah tanah itu bahkan ilmu silat yang tercantum dalam kitab itu adalah intisari ilmu silat hasil karya tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai aliran dan golongan. Jika Xiao Haiji dibandingkan dengan Ho Koat, maka ilmu silat Lo Koat boleh diibaratkan satu porsi nasi rawon yang dibuat oleh seorang koki pandai dari bahan-bahan pilihan. Sedangkan ilmu silat Xiao Haiji benar-benar satu porsi gado-gado yang masih segar. Nasi rawon memang enak, tapi gado-gado juga tidak kurang lezatnya. Begitulah dengan tertawa so Ing lantas berkata pula, sesungguhnya Cui Geh juga tidak menyangka bahwa dia sendiri pun tidak dapat mengenali gaya ilmu selatmu. Sebab itulah sejak mula dia hanya duduk saja tanpa turun tangan, begitu bukan? RHM eh, so Ing tersenyum. Memangnya dia dapat menyaksikan anak buahnya Kubinasakan begitu saja? Walaupun orang-orang itu adalah muridnya, tapi semuanya belum termasuk hitungan dan bukan murid kesayangannya, apalagi mati hidup orang lain pada hakikatnya tidak pernah dipusingkan olehnya, asalkan menguntungkan dia, sekalipun kepala anaknya sendiri harus dipenggal juga dia tidak keberatan. Hektometer, memang sejak mula ku tahu dia bukan manusia teriak Xiao Haiji dengan gusar nyatanya dia bahkan lebih rendah daripada binatang dan demikian setelah kau bereskan beberapa orang itu lalu dia menyilakan kau duduk dan kau pun benar-benar duduk ai kau kan orang pintar masa tidak tahu tindakannya itu pasti tidak bermaksud baik justru lantaran kau anggap diriku ini maha pintar ku yakin apapun permainan yang akan dia keluarkan pasti takkan mampu terlepas dari genggamanku tapi akhirnya kau toh tertangkap juga, ucap Soing dengan gegetun. Xiao si Haiji melotot, jengeknya, hektometer, kau tahu apa? Jika adu akal, masih jauh dia ketinggalan. Tapi, tapi kau tetap. Adu akal dia tak dapat melawanku, tapi mengadu tenaga aku pun tak dapat melawannya, kata Xiao si Haiji menyesal. Terus terang, Sesungguhnya aku pun tidak menyangka ilmu silat binatang itu ternyata begitu lihai. Konon pada 20 tahun yang lalu ilmu silatnya sudah tergolong top di antara beberapa tokoh terkemuka yang dapat dihitung dengan jari, tutur soing sebabnya Cap Ji Suslow bisa malang melintang di dunia Kang Ho boleh dikatakan adalah berkat pengaruhnya melulu. Hal ini memang betul dan bukan bualan, tukas Xiao Haiji. Tokoh-tokoh Cap Jisusio yang lain juga sudah pernah kujumpai kalau dibandingkan dia, ilmu silat mereka boleh dikatakan tidak ada artinya. Pada 20 tahun yang lalu, Tutur Soing pula, dia mengira ilmu silatnya sudah tiada tandingannya di kolong langit ini. Tapi kemudian dia kebentrok dengan Iho Akyong Chu dan mungkin kecundang, maka dia lantas cuci tangan dan mengasingkan diri ke sini. Selama 20 tahun ini siang dan malam dia meyakinkan ilmu. Menurut ceritanya, sekarang biarpun Iho A Kiong Chu kakak beradik maju sekaligus juga bukan tandingannya. Hahaha <Sihau> Xiao Hai Ji bergelak tertawa. Ini jelas membual belaka. Tidak perlu Iho A Chu sendiri, cukup muridnya saja pasti akan membuatnya keok dan minta ampun. Berkilau sorot Matthew Sung Ying, tanyanya, ada berapa orang murid di Hall Chu? Yang perempuan entahlah, yang lelaki hanya ada satu. Dan kau, kau sahabat muridnya itu tanya Soing dengan pandangan lekat-lekat. Xiao -lekat. si Haiji menghela napas menyesal, jawabnya, mestinya kami dapat bersahabat, tapi sekarang, sekarang seakan akan harus menjadi musuh. Oh, bagus, bagus sekali kata Soing dengan tersenyum. Apa? Bagus Xiao si Haiji melotot. Suring menunduk dengan mengulung senyum dan tidak menjawabnya. Sudah tentu Xiao si Ji tidak paham maksud ucapan Si Nona, lebih-lebih tidak tahu bahwa pada saat itu Ho Abu Keat sudah mendekati ajalnya. Dia memandang Si Nona dengan terbelalak. Sejenak kemudian baru berkata pula, waktu dah menyilakan aku duduk. Sudah tentu aku pun menyadari dia pasti akan menjebak aku dengan tipu muslihatnya. Tapi yang kutakutkan cuma mengadu kekuatan dengan dia dan tidak gentar untuk mengadu akal, makanya aku lantas duduk tanpa sungkan. Sebenarnya kursi itu terpasang pesawat rahasia, tutur Soing dengan tertawa. Asalkan jarinya menekan sedikit, segera orang yang duduk di kursi itu akan terjerumus ke dalam liang bergolok, betapapun tinggi ilmu silatnya juga pasti akan binasa. Betulkah begitu lihatannya si Yau Haiji? Bukan cuma ilmu silatnya saja yang tinggi, dia juga mahir macam-macam ilmu pengetahuan yang lain, tutur Sung ia yakin asalkan menggerakkan alat rahasianya, maka kau pasti akan binasa, makanya dia tidak ingin membuang tenaga untuk bergebrak dengan kau. Mungkin dia tidak menyangka bahwa setelah dia menggerakkan alat rahasianya dan aku masih tetap duduk saja dengan bergeming, kata Xiao Haiji dengan tertawa. Ya Bukan saja dia terheran-heran, bahkan aku pun sangat heran, kata si Nona Hahaha Xiao Haiji <guluhai> terbahak-bahak Terus terang, sebelumnya sudah kulihat kursi itu tidak beres Sebab itulah tampaknya aku duduk, tapi sebenarnya pantatku tidak pernah menyentuh kursi Hihi, kau benar-benar setan cerdik, Soing mengikik Kemudian aku memaki dia tak tersangka binatang tua itu terlebih keras daripada aku, dia terus melabrak diriku. Melihat dia mulai pakai kekerasan, segera aku menyadari urusan bisa runyam. Tapi kau tetap sempat bergebrak cukup lama dengan dia. Pertarungan sengit itu sungguh tak pernah kulihat sebelumnya. Binatang tua itu memang liai, ilmu silatnya tinggi, jurus serangannya keji, caranya juga licin, saya umpama ilmu silatku lebih tinggi daripada dia juga sukar mengalahkan dia. Dia sendiri juga bilang begitu. Sekalipun ilmu silat orang lain lebih tinggi juga belum tentu bisa mengalahkan dia, sebab setiap jurus serangan yang dimainkannya selalu diperhitungkan, dan dia lebih dulu menduduki tempat yang tak terkalahkan. Justru, lantaran dia selalu menyisihkan sebagian tenaganya sebagai cadangan. Makanya aku sanggup berkutek sekian lama dengan dia. Tapi aku pun tahu, apabila aku meleng sedikit saja pasti akan binasa di tangannya. Ya, di bawah tangannya memang tidak pernah ada lawan yang lolos dengan hidup, ucap Soing dengan gegetun. Tapi aku lantas berpikir, andaikan aku harus mati juga tidak sudi mati di tangan orang macam begitu, ujar Xiao Haiji. Maka, maka kau lantas, lantas, lantas mundur setindak demi setindak, mundur ke pojok sana. Di pojok ruangan itu pun ada pesawat rahasianya, bila kau menginjak bagian sana, segera akan menyambar pisau terbang. Memangnya kau kira aku tidak tahu? Kau tahu. Jika tahu mengapa mundur ke sana? Justru lantaran ku tahu di pojok sana ada alat rahasia dan ku tahu dia hendak memancing diriku ke sana, Makanya, aku sengaja pura-pura terdesak dan menginjak alat rahasianya, begitu pisau menyambar keluar. Aku pun pura-pura tak sempat menghindar dan membiarkan diriku terkena pisau.